cuma di Heha Skyview kamu bisa melihat indahnya pemandangan Taman Langit Jogja yang dipenuhi lampu kota. Nikmati pengalaman unik untuk dapat melihat pemandangan kota Jogja pada malam hari dengan sensasi yang berbeda. Setiap jam 7 malam, lampu-lampu yang ada di Heha Skyview akan dipadamkan selama 2 menit. Di momen ini, kelap-kelip kota Jogja dan jutaan bintang akan membuatmu terhanyut dalam nostalgia. Hai guys. Hai. Di mana kita, guys? Kita lagi kirim, ada di Gunung Kidul. Ini namanya Hai guys, hari ini kita sedang malam ini kita sedang berada di Heha Skyview. Lokasinya? Lokasinya di Yogyakarta. Oke guys, kita sekarang lagi di Gunung Heha. Ya bang ya? Gunung apa bang? Namanya? Heha. Heha. Nah lokasi ini lokasinya luar biasa teman-teman. Gak sia-sia dari Paneglang kesini. Lihat view-nya. Mantap betul. Sky view. Nah kita bisa lihat ternyata ini lokasinya kemarin-kemarin sih lihatnya di Instagram, sekarang saya lihat langsung, menakjubkan. Nah lihat langsung ya video-videonya. Kali ini kita akan melihat-lihat fasilitas yang banyak diminati di Heha Skyview. Saat melihat ke dalam, ternyata banyak sekali spot foto di sini. Salah satu spot foto yang paling ikon adalah Sky Glass. Spot foto ini berbentuk teras yang terbuat dari kaca. Pihak Heha Skyview menyarankan pengunjung yang ingin berfoto di Sky Glass maksimal 4 orang untuk alasan keselamatan. Jadi tak heran kalau di sini selalu ramai. Ini loh hasil foto yang ada di sini. Oh iya, saya lupa. Bagi pengunjung yang ingin berfoto, ternyata di sini harus mengeluarkan kos lagi loh. Nah, untuk Sky Glass di sini dibiayai Rp30.000 per orang. Wall climbing di sini Rp30.000 per orang. Sky balloon itu Rp20.000 per orang. Ada juga wall climbing. Nah, wall climbing ini kita harus mengeluarkan Rp30.000 per orang. Jadi, itulah tarif yang harus kita keluarkan untuk selfie di lokasi-lokasi tertentu. Ada juga loh yang tidak mengeluarkan tarif. Jadi, gak nyesel deh kalau kita datang sini. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe. Sekian dan terima kasih. Salam Kontras iNews.